3 bulan. 3 bulan. Okay. Kurang dikit. Okey. Dalam 3 bulan. Okey. Okay. Dalam 3 bulan selepas minum, apakah manfaat pertama yang nampaknya ada kelihatan berbeda itu? Saya tidur. Hari ini posisi duduk. Mau kembali tidur kan itu biasa sakit. Gerak sakit. Itu terasa enak. Agak enak. Jadi dulu Bapak duduk di rumah selalu tidur. Iya, selalu tidur. Dan satu posisi. Tak bisa gerak-gerak. Ya. Oke, 3 bulan bisa bergerak. Tak bisa gerak. Sisi sebelah. Tidurnya cuma arah kanan. Kanan. 3 bulan. Lepas 4 bulan apa jadi? Bisa dibawa pergi keliling ke rumahnya kakakku. Hah? Bisa ya. Naik mobil. Naik mobil juga bisa. Belum pada ini tak bisa naik mobil? Iya, tak bisa. Hah? Tak bisa gerak juga. 3 bulan tak bisa naik mobil. Diangkat pun sakit. Oh, diangkat sakit. 4 bulan itu sakit atau tidak? Sakit, tapi bisa ditahan. Belum minum ubat itu susah tidur. Lepas 4 bulan, bagus sedikit? Ya. Bagus sedikit. Oh, belum pada minum ubat, macam mana kencingnya? Kencingnya tidak ada masalah. Sulit dikontrol. Jadi kalau mau selalu bocor. Misalnya. Okay. Oh, sekarang lepas 5 bulan boleh kontrol. Iya. Oh, 5 bulan ya, Pak. Sekarang. Okay. So 6 bulan, 7 bulan. Iya. Oh, sekarang enggak terasa sakit. Bulan Agustus. Agustus. Heeh. Bulan Agustus. Enggak sakit. Tak sakit lagi. Enggak sakit. Jadi, oh, boleh. Putar. Sakit? Tidak sakit. Lepas, bisa jalan-jalan. Dan naik kursi macam ini boleh? Tidak sakit. Bisa ke mall. Eh, nanti dulu. Bisa ke mall. Nanti. Bulan lepas. Ya, nanti dulu. Dan tanya. Okey, tak sakit. Tak sakit. Apakah kamu makan ubat dokter? Tidak. Tidak ada makan ubat painkiller atau tahan sakit. Oh, Solatek. Solatek saja. Okey. Dokter bilang makan itu suntik, tidak apa-apa. Okey, kita suntik. So tiap-tiap bulan Bapak pergi suntik. Satu bulan satu kali. Suntik. Dokternya yang suntik itu dia kaget. Apa dia kata? Terkejut. Syok. Terkejut. Apa sebabnya terkejut? Langsung turun. Dia tanya makan apa? Iya, tanya. Dan Bapak bagi tahu? Iya. Apa dia kata? Minta obatnya. Dia tidak marah. Apa? Enggak, dia bilang teruskan aja. Terusan aja. Oh, dia enggak bukan marah. Ini tipu punya. Enggak. Memang turun. Dia sudah angkat tangan dia. Waktu 6900 dia angkat tangan. Oke, kira saya berapa hari lagi mati. Hah? Itu. Tapi dia enggak bilang. Cuma dia bilang sama saya. Minta dioperasi, dia enggak mau. Oke, sebelum buat suntikan Zolodek itu, Bapak tanya kalau buat Zolodek ini boleh bantu atau tidak, atau boleh sembuh atau tidak? Saya mintanya di oksidektomi dulu. Hah? Oh, oke, okay, Tommy. Oh, oke, okay, yeah, Tommy. Ya, dia oksidektomi. Tak mau. Dia tidak mau. Tak mau. Oh, dokter tak mau. Ya, tak guna. Iya, dia ada kesalahan dari ini. Jumpa dokter pun dia tak bisa buat apa-apa. Dia minta, ya udah coba aja Zoladex. Itu Zoladex saja. Iya. Selain pada suntikan ada dia bagi Kasodex ataupun minum Zoladex. Iya, dia cuma kasih Zoladex saja. Oke. Okay. So sekarang Bapak tidak sakit lagi. Ya. Dulu-dulu sakit.
gerak. Sakit banyak. Banyak sakit. Sakit dulu tidak bisa gerak. Tidak bisa gerak. Soalnya ini sakit ini keluar dari apa? Keringatan semua. Sakit sampai begitu. Bukan apa namanya? Berjerit-jerit sakit ya. Anunya keluar semua. Peluh. Okey, selepas minum 6 bulan saja. So lepas 6 bulan tidak sakit lagi, tidak apa lagi. Pokoknya yang itu Idul Fitri jalan-jalan ke mall. Ini mulai bisa gerak. Idul Fitri jalan-jalan ke mall. Okey. Jadi tidak apa-apa. Ini bisa. Selepas 6 bulan lah ini. Okey, kaki pun nampak boleh bergerak pula. Hari itu boleh tak bergerak kaki begini? Ini sekarang bisa. Dulu tak bisa. Bulan 4 tak bisa. Dulu ini mati rasa. Mati rasa? Otak kebas-kebas tadi tidak rasa? Tidak. Ini bisa bergerak? Tak bergerak? Tak bisa bergerak? Tak bisa bergerak? Sekarang sudah bergerak sendiri. Sakit tak? Kalau bergerak sakit tak? Tak sakit? Dan ada rasa sudah. Kalau pegang-pegang rasa sudah. Sudah bisa berdiri. Bisa berdiri sudah. Oh, berdiri tapi tidak bisa jalan. Tak bisa jalan, tapi bisa berdiri. Kalau di terapi itu saya kena alam berdiri sendiri. Oke. Cuma belum jalan lah ya. Cuma berdiri aja. Selepas 6 bulan tidak ada keluhan. Pernah sakit lagi? Tak pernah sakit lagi. Tak perlu gosok-gosok lagi, picit-picit tak perlu lagi. Energi tidur pun boleh lena, bagus. Boleh pusing-pusing. Fantastic. Miracle.